kita tuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu menjadi orang Islam yang sempurna sebelum dari kamu mati. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, tajuk khutbah kita pada hari ini, kita akan bicara berkenaan dengan fitnah. Fitnah asalnya ialah cubaan. Banyak arti fitnah. Setengahnya kufur dikatakan fitnah. Syirik juga fitnah. Musibah juga fitnah. Bala juga fitnah. Macam-macam fitnah. Oleh itu, fitnah ada mari daripada Allah kepada manusia, dan fitnah sesama manusia. Fitnah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu sahaja dengan dia berkata kami telah beriman, dan mereka tidak difitnahkan, berarti tidak dicobakan. Manusia yang suka balas tu kerana boleh kata aku beriman, maka jadilah dia orang beriman. Patut dengar tidak ada satu fitnah pun daripada Allah ke atas mereka itu. Fitnah di segi di sini ialah cubaan. Naya kata orang mukmin dia lagi bertegah kata aku orang beriman, aku orang beriman, kalau belum lagi dicobai oleh Allah, belum lagi, belum tentu lagi dia orang beriman yang sebenar. Orang yang beriman yang sebenar, orang yang tapak-tapak tahap iman yang sebenar, ialah orang yang telah difitnahkan oleh Allah, lepas tu dia berjaya. Iaitu orang yang telah ditutsop oleh Allah, lepas tu dia pan, lepas berjaya dengan ujian dan tutsop dengan Allah. Sidang jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu fitnah Allah ke atas manusia terbagi kepada dua. Apabila fitnah itu dikenakan ke atas orang mukmin, maka ia merupakan cubaan daripada Allah. Waktu ia jadi sakit, Allah yang menentukan. Allah menjadikan seseorang itu tak sihat, miskin, sakit, pelago kereta, rumah utuh dikena angin, mari bakal mata penyakit COVID dan sebagainya. Tapi kalau benda itu dikenakan ke atas orang mukmin, itu merupakan cubaan.
Kalau orang mukmin dia menghadapi cubaan Allah itu, fitnah Allah itu dengan sabar, dengan ikhlas, maka iman dia meningkat dan dia mendapat pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia fitnah daripada Allah kepada orang mukmin, merupakan satu cubaan. Tapi apabila fitnah itu yang datang daripada Allah kena kepada orang kafir, kena kepada orang munafikin, kena ke atas orang muslim yang lemah iman, yang selalu mengerjakan maksiat, maka fitnah itu merupakan satu bala daripada Allah ke atas mereka itu. Bala. Celah. Kalaulah satu-satu benda tidak baik yang kena ke atas orang bukan Islam, ke atas orang Islam yang selalu berada dalam maksiat, maka itu merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ni bagi kita ini merupakan satu cubaan Allah. Bagi orang yang bukan Islam ataupun orang yang lemah iman, orang yang Islam gitu-gitu saja, itu merupakan bala daripada Allah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Fani kena kedua. Orang jahat, orang maksiat pun kena fitnah Allah. Orang beriman pun kena fitnah Allah. Maka Allah kata, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu awasi, hendaklah kamu bimbang akan satu fitnah yang datang daripada Allah, tidak tertentu kepada golongan orang yang zalim sahaja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kita berada dalam satu masyarakat, berada dalam satu sangkum. Ada segolongannya orang jahat. Karuk dia, dia bunuh orang, berzina, minum arak, minum air daun ketung, makan ganja, buat maksiat terhadap Allah, melakukan syirik. Mereka ini akan dikenakan fitnah bala oleh Allah ke atas mereka ini. Kerana mereka menderhakai Allah, Allah akan mengenakan fitnah ataupun bala ke atas mereka ini. Tetapi kepada orang beriman pun Allah nak bikno juga bala ni, fitnah ni, apabila orang beriman tidak melarang mereka itu daripada melakukan kemungkaran. Kita duduk dalam satu masyarakat, orang dia bunuh orang, kita tak gelari. Orang zina kita tak lari. Kita beriman, kita selalu mendirikan solat wajib sunat, siam wajib sunat. Orang dia melakukan zina, kita tak lari. Orang dia menderhakai Allah, kita tidak lari. Orang dia buat syirik, kita tidak lari. Orang dia minum arak, minum mabuk-mabuk, kita tidak lari. Maka fitnah ini diumumkan oleh Allah kepada masyarakat itu, tak kira orang beriman dan tak kira orang zalim yang melakukan kejahatan dan maksiat itu. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi yang kita nak bicara fitnah pada hari ini ialah fitnah yang berlaku dari kalangan manusia sama manusia. Adapun fitnah daripada Allah ke atas manusia sebagaimana kita dengar tadi. Fitnah di antara manusia ni, manusia yang menciptakan fitnah, iaitu buat benda yang tak sebenar. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, maka itu merupakan fitnah. Kata benda yang tak sebenar, kata benda hak apa ni yang batil, tapi dia kata ini adalah al-haq, wa fitnah. Hak ni benda salah, dia kata betul. Hak ni benda betul, dia kata salah. Hak ni benda haram, dia kata halal. Hak ni benda halal, dia kata haram. Ini dengan perkataan. Hak ni benda yang dilarangkan oleh Islam, dia kata benda ni benda yang disuruhkan oleh Islam.
Hak ni benda yang disuruh oleh Islam. Dia kata benda ni diharamkan oleh Islam. Dengan perkataan wa fitnah dalam masyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah semacam ini lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih berat daripada bunuh orang lagi. Bunuh pun teruk dah, bunuh mati. Tapi dia tak ada gapo, bunuh dia tu mati be. Tapi kalau wa fitnah, terutama kita wa fitnah dalam urusan agama, tak kira sama ada di segi syariat, hukum, syanak, kita pergi wa fitnah. Sebagaimana saya katakan tadi, benar boleh kita kata talih, benar talih kita kata boleh, benar al-haq kita kata al-batil, benar al-batil kita kata al-haq, benar betul kita kata sesat, benar sesat kita kata betul. Maka ini kita buat fitnah terhadap hukum Allah, buat fitnah terhadap syariat Allah. Bahaya lebih daripada bunuh orang lagi. Dan satu lagi, kita buat fitnah ke atas Muslim yang soleh, terutama buat fitnah ke atas ulama, ulama yang baik, hafal Quran, ilmu banyak berkenaan dengan fiqh, ilmu berkenaan dengan tafsir, ilmu berkenaan dengan hadis, ilmu yang benar dia bawa, dia sebar kepada manusia. Tapi kita kata dia ni karuk, dia ni jahat, dia tak betul, dia mencesatkan orang, dia orang sesat, dia buat benda yang al-batil. Ini fitnah ke atas peribadi yang baik. Supaya orang buat fitnah kepada Ibnu Taimiyah, masya Allah, al-alim al-kabir, orang alim, orang besar, alim besar, alim tahu, ilmu banyak. Tapi sebahagian daripada orang yang dia tak tahu gapo, semayang tahajud tak biasa semayang tahajud, puasa sunat pun dia biasa semayang sunat, puasa sunat, semayang wajib pun kadang-kadang jemaah, kadang-kadang sore. Tergamuk gitu fitnah kepada ulama seperti Ibnu Taimiyah. Allahu akbar, ini fitnah. Maka fitnah macam ni asyaddu minal qatl, lebih bahaya daripada pembunuhan. Bunuh orang sore mati habis cerita. Tapi kita buat fitnah kepada ulama, dia buat kebenaran, kita kata dia betul, dia salah, dia tak kena. Beribu-ribu manusia yang ikut perkataan dia, ikut kata ulama ini jahat, sedangkan dia orang baik. Sorry, you buat fitnah. Sedangkan benda yang dia bawa al-haq, kita kata dia bawa al-batil, dia menyesatkan orang, berjuta-juta orang ikut perkataan itu. Maka itulah fitnah, lebih bahaya daripada bunuh lagi. Kalau ulama seorang, ada orang yang bunuh dia, habis cuk itu. Tapi kalau buat fitnah ke atas dia, bahaya banyak lagi. Tak tahu berapa juta orang, sama nak sampai kemak ni, pakai ada turut benda, dia kata buat fitnah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bahaya fitnah. Tapi kita nak tahu di hari ini apakah sebab, mari di mana fitnah boleh berlaku, sebab gapo, ini yang perlu kita mengetahui. Di antara sebab yang berlakunya fitnah dari kalangan manusia pada hari ini, yang pertama jahil, tak tahu, tak tahu ilmu yang sebenar, tak tahu berita yang sebenar, gamuk-gamuk gitu je. Tapi dalam Islam dia mengajar, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau mari berita kepada kamu, terutama berita yang dibawa oleh orang fasik, berita kata demo tu karuk, berita kata demo ni baik, berita kata demo tu jahat, berita kata demo tu buat benda-benda maksiat, berita mari. Kalau betul-betul kita orang beriman, dia tak percaya saludah berita tu. Kecuali setelah dia mengkaji dan meneliti, mengkaji, meneliti, wicai, wikra, apakah betul berita ini? Wak kajian buat sudah, sudah buat kajian, wak wicai, wak wikra. Oh betul, sungguh mempunyai dalil, bukti yang nyata, barulah dia terima. Ini sikap orang beriman.
Kalau orang atas demo tu sesak, demo tu jahat, demo tu karuk, terima salah gini royak kat orang bodoh. Itu bukan sifat orang beriman. Bukan sifat mukmin yang terima berita tanpa penelitian dan tanpa wijaya dan riset. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab jahil ni bukan sikit timbul masalah dalam masyarakat kita. Allahu akbar. Sebab itu cara nawi orang jahil hok duak fitnah kepada peribadi, wak fitnah kepada hukum syariat, wak fitnah ke atas segala-galanya, cara nak ke panhanya buih jahil tu pun jadi aling. Pisah dia jadi orang jahil, pun jadi orang aling. Kalau dia tak tahu, wak dia dia tahu. Kalau dia terima ilmu yang tak sebenar, wak dia boleh ilmu yang sebenar. Apabila dia jadi orang alim yang sebenar, dia bukan lagi orang jahil, maka dia tahu wak fitnah dah kepada orang. Dia takut nak fitnah kepada manusia, takut nak fitnah kepada apa ni hukum syariat Islam ya. Ini sebab yang pertama, jahil. Sidang Jumaat yang dikasihi yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab yang kedua, sengaja. Bukan jahil, sengaja nak fitnah. Orang nak fitnah ke atas Islam, ke atas ulama Islam, ke atas syariat Islam, yang sengaja ini ialah orang yang bukan Islam. Orang munafik, orang musyrikin dan orang Islam yang mengutamakan kemaslahatan material. Dok kaya nak meneraih ekonomi. Ekonomi lebih besar daripada agama. Harta lebih besar daripada pahala dosa. Tuan perayaan lebih besar daripada segala-galanya. Maka mereka ini sanggup melakukan fitnah serupa dengan orang bukan Islam buat fitnah ke atas umat Islam. Jadi orang bukan Islam buat fitnah, tak apa, waktu kerja dia dah. Orang munafikin buat fitnah kepada orang Islam, waktu kerja dia dah. Musyrikin kerja dia dah. Muslimin ni, muslimin yang mengutamakan pon prayuk kemaslahatan ni, hok ni lah yang paling bahaya sekali. Sebab itu kalau kita nak bagi orang Islam tu sewak tak buat fitnah kepada orang Islam juga, buai perasaan, mengikiskan, membasmikan, menghapuskan perasaan pon prayuk wedo dan hodok dan dia tu. Jangan menjadi orang pon prayuk. Kalau orang jadi pon prayuk material, benda gapo, tak usah kata benda wak fitnah, bunuh orang yang sanggup lagi. Tak usah kata bunuh orang, bunuh kakak dia yang sanggup bunuh lagi. Orang yang mengutamakan material, mengutamakan harta dan pemperayuk. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita usaha mengajak orang Islam jangan mengutamakan pemperayuk harta keduniaan ini. Sebagaimana Rasulullah membina para sahabat, membina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah membina Umar ibn Khattab, membina Uthman dan membina sahabat-sahabat yang lain lagi, mengikiskan perasaan pun prayuk material ini. Selagi mana orang Islam duk mengutamakan material pun prayuk suantua, sama ada pun prayuk harta, pun prayuk pengkat, pun prayuk apun kebahagiaan dan kebesaran, maka selama itulah orang kata fitnah tak habis di atas muka bumi ini. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Yang ketiga, mari daripada nifak, sebab timbul fitnah. Yang keempat, timbul daripada fitnah, hasil daripada orang buat fitnah tu, dia mengikut orang yang salah, mengikut orang yang mutasyabih, mengikut al-mustasyrikin. Al-mustasyrikin yang mengelirukan Islam. Al-mustasyrikin orang orientalis. Dia belajar Islam namun khianat Islam. Dia menulis buku tentang Islam tapi wak jadi keliru. Sehingga orang Islam jadi sesat. Dia mempelajari Al-Quran Karim tujuannya menyesatkan umat Islam. Dia belajar Al-Hadis tujuannya dia menulis nak menyesatkan umat Islam, wak jadi keliru. Maka kalau kita
mampu nak membezakan di antara ilmu yang sebenar dengan ilmu yang direta oleh mutasyrikun, maka di situlah kita sanggup membuat fitnah ke atas umat Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab yang kelima timbul fitnah dari kalangan masyarakat umat Islam, hubur riasah. Gila kepada pengkat. Nak jadi tinggi, nak jadi besar. Ada dari satu buku saya baca, hak banyak berlaku tentang sebab hubur riasah dalam buat fitnah ini di bahagian pilihan raya. Pilihan raya kan letang. Noi boleh tamneng tu, tamneng ning. Soco, oboto, soso, sowo. Apabila ada pilihan raya dan kan letang, kalau orang betul-betul ruhi gila kepada pengkat hubur riasah, karena orang yang mencalung diri dalam pilihan raya, ia ada dua. Yang pertama, dia tidak hubur riasah, tapi dia demi kepentingan umat. Dia nak menyelesaikan masalah umat. Dia nak membangunkan umat. Ya oleh dia, demo ni dia tak sanggup buat fitnah. Tapi yang hubur riasah, nak kepada pengkat. Tidak mengutamakan dalekan petenah sangkum. Tidak mengutamakan dalekan petenah sangkum. Sebab-sebab tak boleh pengkat tinggi. Nak meraih keuntungan. Maka mereka ini sanggup membuat fitnah pada gulawe dia. Gulawe dia cuma poro habisnya wakil dia. Dia mau tubuh satu jahat, karut, gitu, begini, gitu, begini. Fitnah asyaddu minal qatl. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dan di antara sebab juga ialah al-hasad, dengki. Dengki ni ikhwah yang dikasihi sekalian. Orang jual nasi kerabu dia tak dengki kepada orang beli sekerak. Orang menego lemu dia tak dengki kepada orang menego minyak. Ya berdeki ni timbul hasil daripada kerja yang sama. Orang menega minyak, sama-sama menega minyak. Orang menega lemu, dia berdeki dengan orang menega lemu. Orang jual nasi kerabu, dia berdeki dengan orang yang jual nasi kerabu. Orang ada ilmu yang mengajar, dia berdeki dengan orang ada ilmu dan mengajar juga. Tok guru, ustaz dia tak berdeki pada orang jual nasi kerabu. Orang jual nasi kerabu tak berdeki pada tok guru. Ya boleh sama-sama dia pakai ada berdeki kemari. Maka dengan sebab ada berdeki inilah sanggup buat fitnah kepada orang yang mengajar supaya dia juga. Orang yang nak menyebar kebenaran, dia sanggup buat fitnah. Karena apa? Karena dia berdeki. Ini berdeki ini bahasa bahaya besar-besar, benar-benar. Kalau kita mengkaji dalam Al-Quran kan dalam hadis Nabi, bahaya dengki cukup banyak. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak lagi sebab-sebab yang berlakunya tomok apa ni yang berlakunya fitnah dalam masyarakat. Maka cara nak menyelesaikan iaitu kita cara sebagaimana Rasulullah membina sahabat dia di Al-Madinatul Munawwarah. Dia tak lagi dah cara dia. Rasulullah mai buat contoh dah. Rasulullah maikai panah sangkum lebih besar daripada sangkum pak kita lagi. Panah sangkum di Mekah pada masa tu, di Madinah pada masa tu, Allah. Sehingga ahli sejarah kata, tak ada dah sangkum yang paling jahat di dunia yang nak lawir dengan sangkum orang Arab di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi Rasulullah kai panah boleh. Rasulullah menyelesaikan masalah umat boleh. Hadwak fitnah bunuh gimari apa semua. Rasulullah kaya pernah boleh. Dengan yatlu alaihim ayatih. Itu ya Rasulullah membina manusia. Dengan membaca Al-Quran kepada mereka itu. Membina dengan Al-Quran. Mendidik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hudan. Al-Quran merupakan syifa. Al-Quran merupakan furqan. Al-Quran merupakan mau'izah. Al-Quran merupakan nur. Dengan Al-Quran lah Rasulullah membina masyarakat yang karut, yang jahat, akhirnya menjadi masyarakat yang aman, bahagia, mahabbah
at-ta'awun dan aman santosa. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita tak ada cara, tak ada jalan lain. Kita tak ada cara lain dah. Nak ke pernah sangkum yang penuh dengan fitnah pada hari ini, kita kembali kepada cara Rasulullah ke pernah sangkum. Kita buat sepuluh dengan Rasulullah. Kan Rasulullah tahu yang datang untuk menjadi contoh kepada kita. Maka insyaAllah apabila kita betul-betul mempelajari cara balas mana Rasulullah melaksanakan, maka juga kita akan diberi keberkatan, beri upaya kata kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyayi bitakwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Orang Islam, orang mukmin, dia tahu kata cara nak membina masyarakat ialah dengan Al-Quran. Kan Rasulullah membina masyarakat dengan Al-Quran. Orang mukmin, orang Islam, dia tahu kata nak kepan hasangkum dengan Al-Quran. Kan Rasulullah kepan hasangkum dengan Al-Quran. Jelah. Maka Rusia ini diketahui oleh orang mustasyrikun. Kekuatan umat Islam adalah berdasar kepada Al-Quran. Dengan sebab ada Quran ni lah orang Islam kuat. Maka orang mutasyrikun nak kenak, nak kenak. Nabi orang Islam jauh daripada Al-Quranul Karim. Dibantu oleh syaitan supaya umat Islam takut kepada Al-Quranul Karim. Maka di hari ini banyak tersebar di dunia, tak kira di tempat kita, di Malaysia, di negeri Arab pun serupa deh. Dok buat balah mana ni orang Islam takut pada Quran. Nabi Islam tak sah kepada Al-Quran. Nabi Islam tak mau mengkaji, mempelajari isi Al-Quran. Nabi Islam tidak bersempat, tidak kesempatan untuk beramal dengan Al-Quran. Ini cara yang dimainkan oleh musuh Allah pada hari ini. Mari orang pelik-pelik, keten-keten. Seperti tadi lah. Dia turut Al-Mustashrikun, dia turut pahamai tu, pahamai ni. Ramai juga dari kalangan orang Islam sendiri buat fitnah. Buat fitnah supaya umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran. Buat fitnah supaya umat Islam jauh daripada Al-Quran. Buat fitnah supaya umat Islam takut nak mempelajari isi kandungan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini rugi besar. Sebab itu kita tak usah dengarlah siapa-siapa nak kata kalau balas tu kau. Kita mai dengar Rasulullah. Kita mai dengar Allah Subhanahu wa taala sendiri royak. Balah mana hubungan kita dengan Al-Quran Karim? Di mana dalam ayat mana yang Allah kata siapa yang tu kreatif sesat? Kalau ada, kita bukti. Tapi tak ada satu ayat pun yang Allah menceritakan siapa tu kreatif sesat. Bukan Allah perintah suruh tu Al-Quran ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, perintah suruh tu Quran. Nabi pun perintah. Sebab itu kita turut Allah, turut Nabi, selamatlah kita insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillash shirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.